Sehat-sehat Mas Dian, thank you. Thank you, okay. Mas. Sama-sama, Mas. Sahabat Liputan6.com, saya coba rangkum tadi bagaimana pembicaraan saya dengan rekan kontributor kami yang ada di surat mereka, Mas Dian Kurniawan, yang saat ini yang berada di rumah sakit karena Jawa Timur. Jadi memang seperti yang kita ketahui telah terjadi kecelakaan di tol Nganjuk arah Surabaya, dan ini telah terkonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Kecelakaan terjadi pada pukul 12.36 waktu Indonesia. Kepolisian mengkonfirmasi ada 2 orang yang tewas dalam kecelakaan ini, sedangkan 3 orang lainnya diduga luka-luka dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit Tomang. Lalu Kombes Pol Gatot Repli Handoko atau Kabid Humas Polda Jatim mengatakan kedua korban tewas dalam kecelakaan tunggal atas nama Febria dan juga Vanessa Azania. Vanessa Azania tetap sebagai salah satu ya. Kita lihat dalam story-nya memang dalam jalanan dalam tol gitu, dalam story dan kemudian mengarahnya mungkin juga tol jauh. Nah, penyebab kecelakaan sampai saat ini memang belum diketahui dalam pemeriksaan polisi. Begitu pula dengan kondisi korban selamat, jika diduga itu anak dari almarhumah Vanessa Angel, berarti memang kondisi juga belum diketahui karena kita belum mendapatkan konfirmasi dari kepolisian mengenai kondisi ketiga korban selamat. Sampai saat ini memang di Surabaya, bisa Anda lihat, ini adalah suasana di Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur yang disampaikan oleh Dian Kurniawan. Sudah beberapa polisi yang berjaga. Tadi pas sekali kita live mulai tepatnya dengan kedatangan kedua jenazah yang jika betul adalah pasangan suami istri juga Vanessa Angel, berarti nanti kita juga mungkin akan keluarga keduanya apakah betul keduanya gagal kecelakaan dan kita akan bersama-sama. Dan yang pasti kita akan mengupdate terus kabar mengenai kecelakaan oleh kita terus memantau melalui akun media sosial liputan6.com dan juga melalui website aplikasi liputan6.com. Dan mewakili seluruh kru dari liputan6.com mengucapkan turut berbelasungkawa atas korban meninggal. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Nah, ini adalah ambulans yang tadi membawa kedua jenazah. Memang tertulis Kabupaten Jombang ya, di bagian pintu jenazah dan bagian pintu ambulans. Jadi memang keduanya memang baru saja beberapa korban kecelakaan dari sekitar tol Jombang. Tol yang diduga menjadi lokasi kecelakaan dari selebritas Vanessa Angel. Salah satu hal yang menguatkan akan dialami oleh Vanessa Angel adalah dari foto-foto yang beredar, plat nomor mobil kendaraan yang ada di lokasi kecelakaan sama dengan plat nomor yang juga ada di media sosial dari Vanessa Angel, sehingga mungkin bisa kembali mengkonfirmasi kabar kecelakaan dari keluarga Vanessa Angel. Ini cukup kabar yang mengagetkan sekali karena kita tahu memang Vanessa Angel salah satu selebritas yang belakangan juga jadi pembicaraan dan kemudian sedang banyak posting dengan keluarganya, dengan suaminya. Kita mendoakan semoga almarhumah dan suami juga mendapat tempat terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita masih melihat suasana di Jombang saat ini. Oke. Di Surabaya maksud saya, maaf. Oke, ini adalah tadi ambulans yang membawa jenazah yang diduga menjadi korban kecelakaan di tol Nganjuk arah Surabaya dan diduga
dialami oleh Vanessa Angel dan sang suami. Baik. Baik, menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar liputan6.com tadi, bagaimana kondisi anak, sudah disampaikan juga oleh Dian Kurniawan, kondisinya seperti apa? Secara pastinya memang belum bisa diketahui karena belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Namun korban selamat, ada 3 orang dari 5 penumpang dalam mobil tersebut sudah dibawa ke rumah sakit Gombang, dan kedua jenazah korban meninggal saat ini sudah dibawa ke RSUD Bayangkara Surabaya. Dian, terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih sahabat liputan6.com yang sudah menyaksikan breaking news live inside.